Pemirsa, Anda ingin melihat sunset akhir tahun atau sunrise di awal tahun baru? Bukit King Kong, kawasan wisata Gunung Bromo Pasuruan, Jawa Timur, menjadi salah satu tempat favorit. Dari bukit, matahari yang terbenam maupun terbit terlihat begitu indah dengan latar belakang Gunung Bromo. Setiap akhir tahun, kawasan Bukit King Kong Wisata Gunung Bromo, Pasuruan Jawa Timur ini menjadi tempat yang diburu para penikmat alam. Indahnya sunset terakhir di tahun 2023 atau matahari terbit pertama kali di tahun 2024 yang berlatar belakang Gunung Bromo, membuat para penikmat alam tak ragu untuk datang meski harus melewati medan berat. Untuk mencapai lokasi Bukit King Kong, pengunjung mesti menaiki mobil jeep yang banyak disewakan warga. Pengendara mesti berhati-hati karena menembus kegelapan malam dan kabut, serta jalanan menanjak dan tikungan tajam. Memiliki ketinggian 2.600 mdpl, lokasinya berada satu jalur menuju Penanjakan 1 dan Bukit Cinta. Setelah berjalan kaki sekitar setengah jam, pengunjung bisa mencapai puncak. Disinilah semua terbayar setelah melihat semburat warna orange dari sang surya yang tenggelam atau terbit. Dengan latar belakang Gunung Bromo, dengan lautan awan bak kapas yang melayang. Berburu sunrise di akhir tahun 2023 dan pergantian tahun ini di Gunung Bromo. Ya, walaupun tadi sedikit jalannya sedikit licin dan banyak yang jatuh tadi sih, tapi terbayarkan juga karena view pemandangannya sangat bagus. Jalannya agak licin. Jalannya apa? Jalannya licin untuk sampai ke spot ini. Tapi nggak akan sia-sia dengan hasil view yang sangat menakjubkan sekali. Dinamakan Bukit King Kong Bromo atau Bukit Kendalu karena pada salah satu bagian tebing di bukit ini terlihat menonjol seperti kepala dan wajah King Kong. Meski namanya seram, ternyata pemandangan di kawasan ini merupakan salah satu yang terindah di Pulau Jawa. Dari Pasuruan Jawa Timur, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.